Pagi guys, pagi semuanya. Sekarang ini gue lagi ada di klinik bersama Kenzo. Gue mau bawa Kenzo ke klinik. Bukan karena Kenzo sakit atau divaksin, karena mau dipasangin chip. Nah, gue sendiri juga pengen tahu nih cara pemasangan chipnya itu seperti apa. Karena untuk ras anjing besar sekarang udah bukan ditato lagi, jadi dipasangin chip. Nah, kalian pengen tahu kan proses pemasangan chip seperti apa? Ikutin terus, jangan lupa di subscribe, like, sama di komen. Yuk. Cepat ya gedenya ya. Ya, pipis kok dia kok. Oh iya. Pipis dia. Iya, kalau dulu tor di bawah dulu, pipis. Saudaraan. Beda banget kan? Gila, ini mah tempatnya banyak banget. Aduh, ini berapa kali tau? Ini 4. Lalu kalau makanan yang kebanyakan ini enggak? Oh, ini mah doyan banget. Makannya buset. Saudara Kenzo. Ini chipnya. Ini nanti minta itu doang sih, tanda tangan dokter sama cap klinik. Itu doang. Okay. Ini udah di ini. Oh, mau barengan. Satu-satu. Oh, satu-satu. Udah didaftarkan. Satu orang waktu ini yang masuk. Satu ini satu yang masuk, enggak boleh berubah. Oh, gitu. Kemarin aku 2 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi aku 10. Oh. Ini kita cap sama direkam ya, kok? Enggak kayak sama aku mau. Kasih iya ya, per gini ya. Cepet ya gedenya. Iya, ini itu cewek ya? Oh. Kalau si Enzo di kecil juga dari dia. Siapa? Namanya Enzo. Enzo juga. Ini. Enzo. Ini. Oh. Enzo. 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 Ini hiper banget enggak? Kalau di rumah. Hiper. Oh, sama kayak dia. Oh, berarti benar semua. Yang paling kalem sama Owen benar ini. Owen kalem ya? Owen kalem banget. Ini hiper banget di rumah. Kaki jatuh kaki itu dia. Tanahnya begini teman. Dari gue juga gitu. Kakinya habis dibalik. Iya, iya. Kalau dibakar sampai dibakar. Kemarin aku jatuh. Kemarin aku jatuh. Kemarin aku jatuh. Kemarin aku jatuh. Kenzo, kamu deg-degan ya? Deg-degan ya. Deg-degan ya. Dan ya, sekarang kita lagi nunggu antri buat dimasukin microchipnya. Tadi bentuk microchipnya kayak gini. Nah, ini nanti dimasukin ke lehernya si Kenzo di sini.
agak kasihan juga sih. Aduh Kenzo, aku mau dimasukin nih mikrochip nih. Nah, ini darahnya Kenzo tuh. Enzo-nya apa? Enzo cowok. Enzo-nya cowok. Ini Enzo. Enzo. Cowok ya? Ini Enzo. Ini Kenzo. Ini Kenzo. Kenzo, Enzo. Kamu cewek loh. Ini cewek. Prima donna ini. Prima donna. Iya, Kenzo. Berbanyak saudara, Kam. Berbanyak saudara. Gede banget. Ayo. Ayo. Enggak diajak foto bareng. Diajak foto ngapain? Temannya Bubu. Itu semalam ini pecah banget. Apa ya? Yang ini juga ya? Itu bisa di apa sih? Bisa di scan atau apa sih gunanya? Itu kan identitas. Identitas? Identitas. Oh. Nah ini di klinik Raganti boleh masukin mikrochipnya ini kayak gini. Kok yang pegangnya mana? Iya. No. Saya Kenzo. Kenzo. Iya. Sama saya. Udah saya lupain. Nah sekarang gue mau kasih tau kalian, buat kalian yang punya anjing ras besar ya, kalau corgi ini kan termasuk ras besar, jadi sekarang ini udah gak ditato. Jadi dia tuh dipakein microchip dari perkinnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli anjing, kalian harus tahu kalau misalkan kayak poodle atau pom itu termasuk ras anjing kecil. Jadi itu masih bisa ditato guys. Kalau misalkan kalau kalian punya corgi atau punya kayak husky atau golden, itu kan udah termasuk ras besar kan. Nah itu sekarang pakainya pakai microchip ditanamnya di sini. Nah tadi tuh udah disuntikin ke sini, udah kelihatan juga barcode-nya. Nah barcode ini tadi gue udah nanya ke dokter, itu belum bisa untuk ngecek GPS. Kalau di luar udah bisa, gitu. Cuman mempermudah aja kalau misalkan kita mau ternakin lagi, misalkan
kan harus tahu silsilahnya kan. Jadi anjing ini udah ada sertifikatnya, udah terdaftar di Perkin gitu. Jadi tadi tuh tinggal di scan begini aja udah kelihatan nomor Perkinnya dia gitu. Jadi ya gitulah. Tadi dia sempat nangis-nangis, sekarang udah tidur. Gitu guys. Oke, okay, see you in the next video. Jangan lupa di subscribe, comment, and like ya. Bye-bye.